Sepekan jelang Lebaran, penukaran uang pun kian marak diburu masyarakat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember kembali menggelar program Serambi, yaitu Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagai puncak program penukaran uang atau pecahan baru ini, KPWBI Jember telah menyiapkan pecahan uang baru sebanyak 4 miliar rupiah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Jember telah membuka penukaran uang atau pecahan uang baru di alun-alun kota Jember Selasa pagi. Sebagai puncak program Serambi Bank Indonesia bersama 11 bank lain, giat tersebut dibuka langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Bupati Hendy menilai jika dengan adanya penukaran uang pecahan baru ini merupakan suatu daya ukur jika pertumbuhan ekonomi di Jember telah meningkat. Sehingga pihaknya berupaya menyiapkan stok pangan dalam menjelang perayaan Idul Fitri nanti. Dari Bank Indonesia perwakilan dan OJK dan teman-teman perbankan dibukanya untuk kegiatan penukaran duit baru menjelang biasa kan menjelang Idul Fitri, dan ini tentunya ini ada kuota hari ini ada pada 1.100 kalau nggak salah 1.100 yang nukar duit ini. Nanti yang kalau ini nggak selesai hari ini, bisa di bank-bank. Ada 11 perbankan bisa melayani. Jadi teman-teman nanti yang sekarang yang belum bisa dilayani hari ini, langsung ke bank-bank aja. Ke bank-bank bisa nuker. Kuotanya per orang 4 juta kalau nggak salah. 4 juta. Ini barusan saya tukar duit. Makanya ini saya terima kasih kepada Bank Indonesia hari ini dibuka ini. Karena memang ini akan berdampak pada perekonomian kita. Karena memang Jember sekarang sedang tumbuh, perekonomian sudah bagus. Masyarakat sudah ada duit lah untuk berbagi. Berbagi ini semangatnya Jember Sodako juga ada di sini. Semangatnya Jember Sodako dengan ada pertumbuhan ekonomi bagus, ada rezeki dibagi kepada anak-anak keluarga sendiri dan juga kepada masyarakat. Maka dari itu kita harus siap-siap ini. Duitnya sudah disiapin sama BI hari ini dan teman-teman perbankan. Kami pun juga harus menyiapkan stok pangan juga yang dibutuhkan oleh masyarakat menjelang Idul Fitri. Penukaran uang pecahan baru ini dibuka bagi 1.100 orang yang telah mendaftar melalui website pintar yang telah disediakan KPWBI Jember. Setiap harinya KPWBI telah menyiapkan uang pecahan baru bagi masing-masing pendaftar dan hanya dapat menukar uang senilai maksimal 4 juta rupiah dengan jumlah pecahan yang telah ditentukan. Selain itu, pada Ramadan tahun ini, KPWBI telah menambah jumlah uang pecahan baru yang akan ditukarkan sebanyak 4 miliar rupiah dari tahun sebelumnya 3,8 miliar rupiah. Untuk penukaran hari ini, kami akan melayani 1.100 penukar yang sudah memang mereka mengisi aplikasi si pintar ya. Jadi mereka sebelumnya sudah mengisi aplikasi dan pasti mendapatkan sesuai jumlah yang mereka isikan di dalam aplikasi si pintar. Ada 1.100 orang, masing-masing orang maksimum kuotanya itu 4 juta. Ini naik dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin kuotanya untuk masing-masing satu paket ya. Satu paket untuk satu penukar itu 3.800.000. Sekarang jadi 4 juta, jadi naik dari 3,8 ke 4 juta tahun ini. Untuk yang khusus di alun-alun ini, yang nanti penukaran bersama ini, kami akan melayani 1.100 yang memang sudah mendaftar melalui si pintar. Tapi selain di sini kan juga ada beberapa titik yang kemarin saya sampaikan tadi bahwa penukaran yang sendiri-sendiri oleh BI, kas keliling BI itu juga sudah melayani di beberapa titik, 8 titik kalau di Jember ya, selama bulan Ramadan ini dan juga di kabupaten yang lainnya. Jadi ini hanya sebagai puncaknya kita bersama-sama dengan teman-teman perbankan di Jember ini. Seperti dari tahun-tahun sebelumnya, tradisi menukar uang baru seakan sudah menjadi kewajiban bagi kalangan masyarakat yang nanti akan dibagikan kepada sanak saudara setiap Lebaran tiba. Sehingga dengan adanya penukaran uang baru melalui mobil kas keliling mempermudah masyarakat. Ya buat bagi-bagi aja, nanti kan kalau kita lebih suka tuh uang-uang yang baru-baru. Jadi kan kebetulan tahun ini kayaknya lebih sulit daripada yang tahun-tahun sebelumnya, makanya sampai antri ke sini. Sebenarnya mudah sih, hari Kamis lalu daftar dulu di website-nya BI, dapat kuota, langsung scan barcode ke sini, langsung bisa tukar. Ya alhamdulillah ini memudahkan sekali ya, karena kan kayaknya dengar-dengar dapatnya uang satiran semua kalau selain di sini, nggak dapat uang baru gitu. Dapat 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, sama 50.000.
Sementara itu, melalui program layanan Serambi, KPWBI Jember yang meliputi wilayah ekskaresidenan Besuki dan Lumajang atau Sekar Kijang, kini telah menyediakan 1,9 triliun rupiah uang pecahan baru yang bisa dimanfaatkan masyarakat di momen Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.